Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat SCP Digital, jumpa lagi di channel yang membahas TV digital dan juga antena parabola. Sahabat SCP Digital, untuk video kali ini saya sudah merenovasi ya guys ya, kayak rumah aja. Oke, saya sudah perbaiki antena yang kemarin saya upload videonya, namun untuk hasilnya yaitu jong ya, alias gagal ya guys ya. Untuk antena pembuatan kemarin gagal total, tidak mendapatkan satu channel pun ya guys ya. Oke, sekarang saya sudah perbaiki. Nah, hasilnya seperti ini guys ya. Hasilnya jadi seperti ini. Untuk direktor yang kemarin itu bulat, saya gepengkan ya guys, dan saya potong. Ini ukuran totalnya 20 cm ya guys ya. Ukuran panjangnya 20 cm. Dengan lengkungan ini 5 cm dan untuk ke pinggirnya, ke pinggirnya, nah ini ya, ke pinggirnya 3 cm dan untuk dasarnya ini 4 cm ya guys ya, jadi 4, 3, 5 ya guys ya. Oke, untuk jaraknya masih di 10 cm dan yang ini 5 cm ya guys. Nah seperti ini, untuk drivernya masih sama seperti kemarin di video sebelumnya, dan ini untuk reflektornya juga masih sama ya guys ya. Nah seperti ini jadi hasilnya, dan untuk panjangnya juga sama, panjang boomnya itu sama ya, 75 cm. Oke sahabat, kita lihat aja hasilnya guys. Ini belum saya pasangkan untuk penjepitnya guys, untuk bracketnya belum saya pasangkan. Oke sahabat, seperti kita tonton terus video. Oke sahabat, untuk antenanya sudah terpasang dan ini tadi antena yang saya ganti ya guys. Oke, ini konektor kabel langsung dari antena tanpa booster, tanpa cat TV dan tanpa penguat dan tanpa alat apapun ya guys ya. Kita colokkan langsung ke STB nya guys. Oke, dan kita lihat hasilnya guys. Nah alhamdulillah nampaknya sudah ada guys. Oke sahabat, ternyata sudah dapat ya, ini di channel apa ya, MNC. Mohon maaf untuk videonya buram ya guys, dikarenakan ini kondisi di luar dan juga TV-nya yang kecil ya guys ya. Mohon maaf. SCTP ya guys, SCTP sudah dapat guys. Dengan kekuatan sinyal yaitu di 75 guys, 75%. Dan kita lihat satu lagi di Metro TV, kita cek Metro TV dapat, oke dapat 15% ya guys, dapat 13% untuk Metro TV. Nah sahabat SCP Digital, itu tadi percobaan antena rombakan atau antena yang sudah saya modifikasi kembali dikarenakan kemarin gagal ya guys. Ternyata kesalahannya yaitu di direktor terlalu panjang. Nah seperti itu ya guys ya untuk kesalahannya. Dan untuk yang direktor yang bawah saya copot, itu juga adalah kesalahan ya guys. Itu di hasilnya alhamdulillah. Silakan yang mau mencoba membuat antena seperti itu, silahkan coba aja ya, semoga berhasil. Karena beda tempat beda juga hasilnya guys. Untuk jarak dari tempat saya ke pemancar 15,25 km ya guys, dapat 17 channel dengan ketinggian antena kurang lebih 1,5 meter dari tanah yang saya pijak ya guys ya. Oke sahabat SCP Digital, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.